dengan ado. Artinya gitu. Samo ado sesuatu itu daripada benda-benda yang bersifat ketika sungguh. Semua bersifat sungguh lah kau. Belok pun sungguh, petok pun sungguh, bulat pun sungguh, putih pun sungguh, pedak pun sungguh. Tapi semua sungguh-sungguh saja-saja kau. Ado hok bukan setakat sungguh. Ketika dia duk bersifat dengan sungguh tu, dia bersifat pada ketika sungguh itu dengan ado. Dengan ado. Pok pedah, pedah di lada. Sungguh kau dok lada tu pedah? Sungguh. Ada kau dok pedah lada? Ada. Kenapa? Karena tiap-tiap sifat hok boleh kita kata sungguh lagi ada ni, hok boleh digeser dengan panca indera yang lima. Ada ni. Tiap-tiap sifat hok bukan setakat sungguh, bukan dalam keadaan hal dia sungguh tu dia bersifat dengan ada. Kenapa boleh kata ada? Karena boleh geser dengan panca indera yang lima. Nene, pok pedah di lada, boleh keser, lidah. Kasar, kasar di kulit. Ada. Kasar tu, boleh keser. Dengan sifat apa? Rasa. Apa lagi? Mego di lada. Panjang. Panjang kekal dengan hal sungguh saja, tak naik sampai tangga tu. Kenapa? Karena panjang tu bila kita gerak, ada lagi panjang. Ada dah. Tak ada. Gitu. Habis. Sama ada sesuatu itu daripada benda-benda yang bersifat pada ketika sungguh. Pada ketika dia duduk sungguh saja tu. Sungguh belakang ni segala sifat ni. Tapi ada pesan sifat bukan setakat sungguh. Bukan bersifat ketika dia sungguh tu dengan ada. Yang lawai ada tu tak ada. Lawai ada tu tak ada. Lawai ada tak ada. Lawai sungguh dah. Ataupun tidak. Iaitu klik mana ni? Iaitu benda-benda yang bersifat pada ketika sungguh nyada tu. Zak-zak. Ni zak-zak ni. Sungguh kodok zak mama ada, sungguh. Ada kodok zak mama ada. Sungguh kodok apa? Lada. Sungguh ada lada umhawi. Ada tu ni. Apa tu? Ada kodok zak lada ada. Jadi dalam keadaan hal dia sungguh tu dia bersifat juga dengan ada. Dan sifat-sifat ma'an ni, dan sifat-sifat ma'an ni, sungguh kodok Allah Ta'ala perkuasa, sungguh. Ada kodok perkuasa di zat Allah, ada. Boleh jawab dua. Kalau kita kata, sungguh kodok mamak tu gagah, sungguh. Ada kodok gagah di tubuh mamak, ada. Tu orang panggil sifat perkuasa di makhluk, ring, rok tu. Lihat ni. Tu jatuh tu. Sifat ma'ani dan zat-zat dan sifat-sifat ma'ani tu pula tambah jatuh tu. Samo ado arok. Samo ado arok. Arok pada sifat apa? Sifat ma'ani, arok ma'ani di makhluk ni. Samo ado jirim atau arok. Tak jatuh banyak tu. Samo ado jirim atau arok. Gitu. Zak-zak ni umum. Zak Tuhan pun kena. Zak makhluk pun kena. Sifat-sifat ma'ani ni umum. Sifat ma'ani di Tuhan pun. Sifat apa panggil? Sifat ma'ani ada di kita pun. Sifat apa panggil? Nak tak amin lagi. Sama ada zak-zak sifat-sifat ma'ani tu. Beseng bahasa jiring atau arok. Atau kira. Orang panggil apa tu? Sifat hok bahasa sungguh lagi ada. Ada lawe tak ada. Dan lainnya, lain daripada zat dan sifat-sifat ma'ani, sama ada zat jiring, zat makhluk itu jiring, atau sifat makhluk itu arok. Atau diri Adam. Atau diri Adam ni, atah pada kata
yang bersifat atah pada kata atah pada kata mana ni? Payah sini. Atau diri Adam atah pada kata yang bersifat atas itu tu. Mana sama ada sesuatu itu daripada benda-benda diri Adam. Diri Adam mana sifat salbiah tu lah. Diri tak ada sifat salbiah tu. Diri Adam tetapi sungguh. Kena tafsir gitu weh, nombor ambil gitu. Diri dia tu tak ada tapi sungguh. Tak ada mula bagi ada. Tak ada tu. Diri tak ada mula bagi ada, ada ke tak? Kalau tu hebat kok, betul apa? Diri tak ada mula bagi ada. Diri Adam tapi sungguh benda di akal kita kata Tuhan tu kondeng. Tidak, sungguh weh. Tu atas pada kata yang bersifat. Mana pasal semula sepepak baru sama ada sesuatu itu daripada benda-benda diri Adam. Diri tak ada. Tak kira diri asalnya tak ada tapi sungguh. Ha gitu. Tapi sungguh. Kalau kita kata sesok. Sesok-sesok tu sifat salbiah di mana? Apa makna sesok? Reti ku tak ada pitih. Tak ada pitih tu ada ke dak di tubuh dia? Ada. Nah ni. Pemandu, mandu sifat salbiah ke bagi makhluk? Reti, reti mana kata apa Aminah Zainab ni mandu? Reti ku tak ada anak. Diri tak ada anak tu. Diri Adam tapi sungguh. Diri tak ada tapi sungguh, sungguh di akal kita. Atau perkara iktibariyun atau perkara amrun iktibari amrok tibari dia panggil dalam istilah ilmu mantik. Amrok tibari ni ada dua, ada bagi dua. Amrok iktibari ni amrun iktibari intizai so ya keduanya amrun iktibari ikhtirai. Lihat ni apa beza dua tu. Amrun iktibari ni benda kita khaya. Benda kita khaya di akal kita. Tu kira-kira di akal kita. Khaya di akal kita. Bagi dua dalam ilmu mantik. Tamonya amrok tibari intizai. Ya keduanya amrok tibari ikhtirai. Apa bezanya? Intizai ni pehe suatu perkara daripada suatu kayu. Pehe kata kayu tu panjang, pehe kata panjang di kayu. Nene, peh kita ambil mana kita antah jalan cabut cabut panjang di kayu tu. Kita peh kata kayu tu panjang. Peh mana panjang di kayu? Peh mana kayu tu panjang? Peh di kayu tu. Pendek di kayu, lihat ni. Atau panggil amrun, panjang-panjang tu. Ada ke tak? Tak ada. Panjang tu. Pendek tak ada. Celok tak ada. Orang panggil kita ambil peh. Kita pindah peh atas jalan cabut daripada kayu tu kita payah kata dia panjang. Atas kayu tu kita payah kata dia bulat. Atas kayu tu kita payah kata dia petok. Atas kayu tu kita payah kata dia tu pendek, panjang, kepek. Nenek, celok, gapo semua sekali tu. Ada kodok di panjang, tak ada. Akal reti tu dia panggil amrun iktibari apa? Intizaiyu. So yang keduanya amrun iktibari ikhtira'iyun. Apa ikhtira'iyun? Hak kita koyak-koyak semati. Tak ada asal-asal. Tapi ada dalam akal kita. Apa? Seumpama kita, kita koyak kata gajah pala nablah. Ada ada? Ada. Ada dalam akal. Sungguh di akal. Ada kodok pada khari, pada kharijinya daripada zihin tak ada. Mana ada raja polo masuk amo dalam National Geographic. Ada ni, ada. Tapi ada kodok benda tu kalau kita khoyah, ada. Orang kau gi kejar mata dekat ah. Gajah tahu dah rupa lah tu. Apa lah gajah letak di tubuh. Ada ni 10. Letak di jubus 10. Letak di kaki 10. Hai ko. Oh, ai tak nampak ni Allah nampak juta. Letak gi. Kita koyak tu dia panggil amrun iktibari ikhtirahiyun. Amrun iktibari ada dua. Nah, tak kira pesen sifat diri dia tak ada di asal kau. Supaya sifat sandiak ni
Dan, tapi sungguh, sungguh dia akan. Atau amru tibari, amru etibari. Dan, tak kira amru etibari tadi, dua tadi, dua pagi tadi. Dua-dua tu orang panggil masuk sungguh berlaku tu sungguh. Atawol atawo halun sifat pesing hal apa sifat hok tok naik sapa tanggo ado tok turu sapa tanggo tak ado. Supaya kita kata keadaan Allah Taala tu kuasa. Dan Allah Taala ada di zatnya sifat perkuasa. Ha, keadaan Allah Taala kuasa? Keadaan Allah Taala kuasa tu. Keadaan di kaunuhu, kaunuhu tu. Di keadaan tu orang panggil hal. Satu kelakuan yang tak naik sampai tangga ada. Kalau ada betul-betul, jadi berbilai pula kedegaan. Nah ni, ada betul-betul jadi dua kedegaan pula. Nak kata tak ada betul-betul, tak ada. Tak boleh ke? Kalau tak ada betul-betul kaunuhu kadiran tu, kaunuhu di kaunuhu tu. Jadi bawa kedegaan tak boleh nak ada di satu hal pula. Seolah-olah pelekat. Ha ni. Seolah-olah pelekat, seolah-olah geng. Nak boleh jadi ada berkuasa di zat Tuhan, kena ada sel lagi. Keadaan Tuhan berkuasa. Tu kaum bagi orang panggil kaum Maturidiyah yang mensabit ke sifat hal. Nah, semua tu orang panggil hok pese sifat bahasa sungguh dia tu naik sampai tangga ada pun sungguh. Hok pese sifat adamu, pese sifat tak ada dimula lagi. Pun sungguh juga. Ni. Pesen sifat amrok tibari pun sungguh juga. Pesen sifat hal pun sungguh juga. Ayat gitu. Dan dikehendaki dengan tiada dan ketiadaan yang padanya pada peto-peto itu, pada takrif akal hukum tadi itu. Dan dikehendaki murok dengan tiada pada takrif haruf ko, pada takrif mustahil ko, pada takrif wajib ko, dan ketiadaan yang padanya pada petok pada takrif akal hukum tadi. Kita mengajak akal hukum, lazim kita tiak akal hukum, tiak hukum akal itu kehendak dengan tak ada situ tu tidak suat tidak gitu, tidak tak ada tu noknya ialah tidak. Karena kita takwil dah, ada takwil dengan sungguh. Sungguh lawa tidak, ada lawa tak ada. Yang mana tidak ni suatu yang lazim bagi bohong. Lazim bagi bohong. Mana kalau benda tu hok tak sungguh, tapi dia gi sabik juga boleh pakai lah bohong lagi dah. Apa kita yang adil lah. Tie pula gi sabik petok. Bohong lagi dah. Sungguh kau dak tie ni pula? Sungguh. Petok di tie pula? Tidak. Kalau dia kata, oh, tiap bulat ni petok weh, belawak. Gitu. Boleh ada atur tu. Habis. Maka ke-20. Ke-20 artinya tiap-tiap 20 yang wajib dan yang 20 yang mustahil. Hamba pernyatakan dia serta dalil. Wallahu a'lam. Situ tu. Ayah kalah ngajar ni. Dah ni. Berbelit-belit. Ayo semua orang kita pak guru, orang dah pak guru. Kita pak ayo. Allah Allah. قد